Assalamualaikum semuanya. Gimana nih tahun barunya? Semoga menyenangkan ya. Kalau kami bertiga kemarin mau staycation nih tipis-tipis di Ayaka Suite Kuningan. Oh iya, sebelumnya subscribe dulu dong dan like channel YouTube kami supaya kami semakin semangat bikin videonya. Makasih ya. Jadi kemarin kami berangkat di tanggal 31 Desember 2022 itu di jam 2 siang. Dan sampai Ayaka Suite-nya itu sekitar jam setengah 5 sore gitu. Karena kami sempat mampir ke mall dulu untuk makan siang. Nah, ini kami udah nyampe di Ayaka Suite Kuningan. Pas masuk lobinya ini cakep banget ya, nuansanya itu marmer-marmer gitu, jadi menambah kesan mewahnya. Karena kami di sini nginep bareng keluarga, jadi tadi ada sepupu itu udah check-in-in duluan, jadi kami tinggal langsung naik ke atas. Nah, ini cakep banget ya suasana lobinya. Agak remang-remang gini, Dek. Asya, nonan. Asya. 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 Waduh. Nah, habis kita istirahat sebentar di kamar, kita naik nih ke rooftopnya. Rencananya tuh jam 12 malam nanti pas countdown baru tuh kita mau kesini untuk lihat kembang api. Jadi kita survei dulu tempatnya, rooftopnya ini baby friendly apa enggak. Pas sampai di rooftopnya lumayan bagus ya, banyak pohon-pohon, tapi tidak stroller friendly, tapi pemandangannya cakep banget. Ini landscape city kota Jakartanya dapet banget. Cuma sayangnya di rooftopnya ini hanya ada tempat duduk-duduk gazebo-gazebo gini aja. Coba kalau misalnya ada tempat restorannya, kita bisa minum-minum kopi gitu kan lebih bagus. Ujung-ujung seperlunya. Senyum mayonnaise. Senyum mayonnaise. Maaf ya, seperlunya. Ala kadarnya. Thank you.
Syah, lagi di mana Syah? Lagi ngeliat kolam renang ya? Oke, segitu dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat kalau kalian mau staycation di Ayakasuit Kuningan. Nah, jangan lupa di like, di comment, di subscribe channel ini supaya kami semangat lagi bikin videonya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Dadah!